akhirnya. Kenapa, Jo? Jadi rasa apa nih? Seneng gak? Seneng banget. Suaranya sesuai? Sesuai, sesuai. Ini kerjasama aku juga untuk kasih surprise ya bersama WIPI WID Pondok Indah. Jadi aku kerjasama untuk pengiriman barangnya semuanya. Wah udahlah, pokoknya udah ribet dari tadi malam. Terima kasih ya. Untuk BWID Pondok Indah, pokoknya sukses ya. BWID Arista Pondok Indah ya. Pokoknya terima kasih kerjasamanya. Terima kasih juga dan pelayanan yang begitu luar biasa. Thank you banget.
ini sampai ditungguin loh. Harusnya sampai jam 5 doang nih, Nyong. Ya? Iya. Harusnya sampai jam 5 ya? Iya. Terima kasih BYD. Pondok Indah. BYD Pondok Indah Arista, terima kasih maksudnya banyak. Tanya Kak Arista. Oh iya, iya. Terima kasih. Iya, iya. Oh ya, udah paham. Udah paham, Nyo? Paham. Coba Nyo, jelasin dikit, Nyo. Di mobil kesayangan, jadi terima kasih banyak semuanya. Ayah, terima kasih. Bunda, terima kasih. I love you, Ayah, Bunda. Nyo, yang lo suka dari interior dalamnya apa nih? Ininya, terus sama bagian kursi-kursinya aku suka. Nanti aku jelasin deh, pokoknya. Mantap. Okay? Ayah. Oh, bawah, ntar. Pers, ini sebenarnya dari kemarin-kemarin, cuman dari kemarin kan ditanya nggak ketemuannya, dia nggak belum. Jadi karena kan kemarin masih ada jadwal kuliah. Iya. Dan dia terus ada kuliah, ada bolanya dia, terus ada kegiatan, Ada ini yang nggak bisa, soalnya kan nggak mungkin kan barangnya datang tapi mobil datang dia nggak ada. Oh pasti dilapin ya sampai malam. Iya, liatin terus ntar. Jadinya. Aku baru hari ini gitu. Pas memang hari ini tuh kita ada boys time. Terus ya udah, aku udah ngajakin sebenarnya mallnya deket sana gitu. Waduh, dia mallnya di sini lagi nih. Macet nih pasti nih. Ya udahlah ya, biar nggak ketahuan. Ya biasa lah. Gak ada yang gimana. Tiba-tiba dia kepengen punya mobil sport gitu. Dan terus ini dia lagi ngeliat di Senayan City. Ya ketemu sama Anti kemarin. Yes. Iya. Dia di Senayan City, dia ketemu di Senayan City, terus dia fotoin deh, ayah maunya yang ini nih, yang ini gitu. Terus ya udah kasih nomor telepon ayah ke barangnya gitu. Jadi udah, terus aku bilang ini cabang mana nih, jadi di BYD Arista Pondok Indah kan. Nah, di menurut aku tuh, oh ya udah deket deh, aman kan, takutnya kan dia pamerannya di Senayan City, gak taunya poolnya di Jakarta Barat kan gitu. Jadi makanya oke, okay, kayak Pondok Indah, jadi gampang lah. Udah, kayaknya dia belum pulang mall, belum keluar mall juga udah langsung tuh timnya langsung WhatsApp lah gitu. Ya udah, terus test drive ya baru datang. Nah, kebetulan kan warna yang ini tuh agak susah, jadinya ya nungguin warna yang bagus dulu baru pas gitu. Yang penting di test drive. Punya ada alasan mungkin, Nyo, kenapa pilihan jatuh ke ini nih, mobil BYD ini? Karena ini, mobil BYD ini tuh udah lama aku suka. Jadi aku cari dulu di Google, ya pertama itu belum keluar ini kan. Di pameran kemarin di mana mau lihat? Gancit. Iya, Senayan. Gancit. Oh, Gancit kemarin. Gancit, aku lihat kan. Ada sebenarnya di BYD ini tuh belum ada yang ini, waktu pameran. Belum ada yang ini, adanya kemarin tuh yang gedenya. Nah, aku bilang, aku cari dong, oh ini kayaknya ada sportnya nih mobil ini baru. Akhirnya aku cari di Google, oh ada sportnya. Waktu itu aku pilih warna putih. Nah, habis itu aku lihat di jalan, kok orang udah punya warna hitam. Aduh, apa ya, biar lebih baru aja. Akhirnya aku pilih warna ungu, pas banget di Gancit kemarin itu. Ini biru ya, Berdian? Iya. Ini biru. Arctic Blue. Yeah. Ini pas banget di Gancit kemarin tuh ada ini ya? Yeah. Kayak gini. Ada ini, akhirnya aku bilang, aku gak mau hitam, aku gak mau putih, aku maunya ini. Arctic Blue gitu. Karena suka mobil ini gitu. Aku banyak mobil listrik yang aku lihat-lihatin, tapi yang tertarik sama hati aku itu ini, BYD. Jadi ya, dia memang suka. Terus dia, kenapa ya gitu, kayaknya saya hampir sama dia gitu. Kalau ada sesuatu yang lagi kita mau beli, perasaan di jalan ngeliat itu terus, kayak itu terus, dia udah ngomong, ayah Onyo dari tadi di jalan ngelihat yang mobil yang lewat itu terus, kapan sih mobil Onyo? Dan amat gini, sama kayak gue nih anak, kalau ada sesuatu yang mau dibeli, pokoknya pandangan mata itu terus yang dilihat. Itu aja, nonton di YouTube juga itu aja, review mobil BYD Sport, itu aja. Udah jatuh cinta sama mobil ini, jadi aku tunggu banget kemarin, akhirnya datang. Berarti ini untuk mobilitas Onyo untuk kuliah ya? Iya, bebas, kalau saya kan
cuman karena dia kepengen, ya usianya udah pas gitu untuk dia punya, dan terus ya sebisanya lah ya, sebisanya gitu. Terus ya mending yang dia pilih, yang dia mau gitu, bukan kemauan dari kita, yang dia mau. Jadi kenapa kayak gitu, supaya dia punya tanggung jawabnya, supaya kalau dia udah pilih dia harus jagain, dia harus dia rawat. Tapi kalau nyok dia pasti, kalau untuk sesuatu yang dia suka dia pasti kasih waktu. Seneng banget, thank you. Wish kemarin aku mau bilang aku nggak mau pas ulang tahun, aku maunya segera. Akhirnya kemarin dikabulin, mobilnya datang. Aku, nah tadi udah bilang kan, aku hari ini tuh nggak ada bola kok, ini ke arah tempat bola yang biasa aku main. Terus aku bilang, terus kata ayah, enggak, ini cuma muter balik doang, ayah mau ambil barang gitu katanya. Ini dia orangnya. Ini kan tadi nggak ya, boleh hati-hati lah segala macam. Pasti ini akan dijaga, akan dirawat gitu. Besok udah berangkat kuliah sayangnya. Ayah melihat ekspresi Onyo kali hari ini gimana nih? Iya seneng. Gak ada orang tua yang gak kepengen ngeliat anaknya seneng ya gitu. Cuman ya putra saya itu udah besar, udah gede gitu. Jadi dia udah bisa mengungkapkan yang ini Onyo suka, ini yang enggak gitu. Makanya ketika ada mobil yang dia suka, oh dia cecer terus kita. Dia terus dia capture-capturein, pokoknya setiap ngeliat mobil apa tuh. Kemarin waktu di pameran, aku lihat ada mobil BYD warna putih tapi dimodif, peleknya diganti kan. Aku udah mikir nih, wah ini nanti kalau mobil aku datang aku mau ganti peleknya, aku mau tempelin stiker gitu. Pokoknya udah aku fotoin, udah aku jadiin wallpaper di handphone aku. Terakhir mungkin ada pesan buat Onyo nih. Iya, pokoknya enggak ada apa-apa sama Onyo mah, dia udah tahu hal-hal yang dilarang oleh ayahnya gitu. Dan terus yang penting buat Onyo harus tanggung jawab sama apa yang dia minta. Dan terus tetap harus jadi koko yang baik buat adik-adiknya, seneng. Dan ya happy-happy terus. Dan hati-hati bawa mobilnya gitu ya. Ya jiwa umur begini kita tahu ya. Tapi ya dia hanya tahu bagaimana dia harus berhati-hati. Ya, pokoknya tahu bagaimana dia harus berhati-hati. Dia tahulah gitu penempatan. Nggak mesti ngebut-ngebut di mana dia tahu gitu. Jadi makanya kalau aku bilang dikasih ini bukan berarti dia akan untuk ngebut-ngebutnya, tapi ayah mencoba mewujudkan mimpinya Onyo. Dia pengen ada mobil baru, dan ini juga nggak luput dari kerjasama antara saya juga dengan bundanya gitu ya. Jadi ya buat Onyo kuliahnya tambah semangat lagi, berkarirnya juga makin bagus. Semangat. Pokoknya semuanya lah. Dengan mobil ini dia happy terus, jangan sampai ada mobil dia jadi nggak mau main bola ya. Ntar dia berubah belokannya jadi ke bengkel ya. Jangan dong. Iya kan, otomotif kan jadinya kan gitu. Pokoknya buat Onyo ya ini ya, tapi ini tetap kado ulang tahun ya. Beda lagi dong. Kado ulang tahun beda lagi. Jadi saya udah bilang udah Maret tahun ulang tahun masih berapa bulan lagi lama. Oh berarti Biwa ini nanti akan keluaran baru lagi mobil ya. Oh ya belum ya. Masih punya nomor nanti ya. Oke, ayo.